Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan armada bus PHD Trans yang menggunakan bodi jetbus 5 SHD ya. Untuk modnya seperti biasa dari ASX FM, untuk liverinya ini dari Mas Julius. Untuk statusnya adalah free limited group. Buat teman-teman yang berminat dengan menggunakan mod ini bisa langsung menghubungi dari halaman fanspage dari ASX FM ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita jalan-jalan ya. Di sini untuk perkembangan dari busit versi 404 ya, ini sudah keren banget karena sudah apa ya istilahnya itu memperbaiki bug ya. Salah satunya adalah pariwisata yang tidak bisa balik. Terus ada juga bug untuk ini ya, untuk bagian apa itu kendaraan yang lebih apa ya, istilahnya itu bayangannya lebih real gitu ya. Misal kita di terminal yang ada kayak tutupannya gitu ya, di atasnya gitu ya, itu interiornya menjadi gelap teman-teman, jadi keren banget ya. Untuk grafiknya ini lebih apa ya, lebih enak dipandang, lebih baru gitu ya dibandingkan 403. Kalau versi 4.0 itu grafiknya itu ini ya, agak dingin gitu ya, agak abu-abuan gitu ya. Kalau sekarang itu saturasinya agak lebih apa ya, lebih naik gitu ya dibandingkan dari 4.0. Nah, untuk perkembangan dari jetbus 5 ini ada jetbus 5 dari MNR dan juga KP. Itu jetbus 5 Scania K410 ya, E450 ya, yang sudah menggunakan model dashboard yang bawaan dari Scania, jadi sangat keren banget. Namun saya sendiri sih kurang ini ya, istilahnya itu kurang suka dengan sasis tronton gitu ya, karena sasis tronton itu kan panjang gitu ya. Kalau belok itu kan sumbu roda belakang kan juga ikut belok teman-teman, jadi kayak buat manuver itu kayak kadang itu mudah limbung kalau kencang-kencang gitu ya. Namun ya, terlepas dari hal itu, yang saya suka dari tronton itu kan panjang gitu ya, lebih premium, jadi lebih kesannya itu beda gitu ya dibandingkan dari sasis-sasis yang lainnya gitu ya. Apalagi kan jetbus 5 ya kurang lebih sama semuanya gitu ya, jetbus 5 ini. Dan untuk perkembangan untuk jetbus 5 itu juga ada yang free dari KP Project. Itu sepertinya modelnya bakalan seperti ini ya, mungkin menggunakan Hino RM280 sepertinya, atau Hino RK gitu. Yang buat teman-teman yang belum tahu bisa kunjungi dari channel YouTube-nya KP Project ya, karena konvertan dari KP Project itu lumayan ini ya, lumayan rapi gitu ya, jadi mantap buat digunakan teman-teman. Dan untuk Scania dari Mas Muhammad Nasir itu untuk harganya itu cukup 50k saja ya, itu sudah mendapatkan berapa varian gitu ya, intinya lebih dari satu gitu. Dan untuk syaratnya cukup mudah, tinggal menunjukkan bukti transfer dan teman-teman bisa langsung mendapatkan modnya gitu ya. Jadi kalau order mod di Mas Muhammad Nasir itu biasanya sistemnya itu nggak ribet biasanya.
Yang penting teman-teman bisa amanah dan juga lebih sabar ya. Berlaku juga untuk di moder-moder lainnya seperti ASKM, terus mungkin apa MBS itu sama ya. Yang penting itu bisa menjaga amanah gitu ya. Walaupun kalian sudah beli gitu ya, itu tanggung jawab amanah itu ada di kalian gitu ya. Karena kalian itu sudah membeli dan tentunya kalian itu kan sudah ini menyetujui dari persyaratan yang telah disepakati ini kepada kita dengan pihak modernya gitu ya. Jadi teman-teman harus amanah gitu, jangan sampai modnya itu dibagikan secara ilegal gitu ya. Karena kan ya percuma kalian kalau beli terus modnya itu kalian sebar gitu ya. Kalian itu kan ya mungkin yang belum bekerja kan mungkin nggak tahu gitu ya rasanya cari uang gitu ya. Pokoknya jangan sampai tergoda dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya, menghalalkan secara segala cara gitu ya untuk mendapatkan mod sel atau mod-mod tertentu gitu ya. Karena itu kan sangat merugikan orang lain gitu ya, tanpa memikirkan hal itu gitu ya, orang-orang seperti itu tuh. Entah kenapa kok yang komen itu banyakan gini ya. Mod sel itu kalau nggak dibagikan dikatakan pelit gitu ya. Padahal ya namanya mod sel gitu ya, itu kan ya harus ini berbayar gitu ya. Jadi teman-teman hanya yang beli aja yang bisa menggunakan gitu ya. Beda dengan mod free gitu ya. Kalau mod free pasti di channel saya ini bakalan di-share gitu ya. Seperti mod free dari ASKFM yang Jetboost 2 Scania itu kan saya review terus saya share gitu ya. Share-nya itu linknya langsung menuju ke author. Jadi ya sama-sama inilah kayak menguntungkan gitu ya. Jadi teman-teman sebelum download mendapatkan informasi, karena saya usahakan kalau review itu sedetail-detailnya gitu ya, mulai dari kayak fitur baru, inovasi baru, terus detail-detail kecil itu saya pasti review gitu ya. Karena menurut saya pribadi kan sekelas mod sel itu kan biasanya memiliki kesan yang berbeda gitu ya. Walaupun mod free juga sekarang itu sudah berkembang lebih pesat lagi, lebih bagus ya dibandingkan pendahulunya gitu ya. Sekarang kan sudah hampir setara mod sel gitu ya. Jadi hampir nggak ada bedanya teman. Jadi seperti itu. Ya saya harap itu kalian mengerti lah ya kenapa kok mod sel itu tidak dibagikan gitu ya. Saya lebih menghargai orang yang lebih baik menonton gitu ya, menonton dan berkomentar dengan hal-hal baik dibandingkan dengan mengata-ngatain kayak poli terus nggak mau share lah. Itu malah saya itu sedikit geram gitu ya. Kayak hal-hal seperti yang dilakukan maling itu dihalalkan gitu ya, padahal sudah tahu itu modnya itu berbayar gitu ya, bukan free user gitu ya. Jadi lebih ini ya, lebih kita sama-sama belajar lah di sini untuk menghargai semuanya. Saya menghargai teman-teman dan teman-teman bisa menghargai saya dan juga motor-motor yang lain gitu ya. Jadi harus ini saling mengerti lah dan juga harus saling dewasa gitu ya. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya Fabrizio Tanyano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buset mania.